Barang-barangnya kita pastikan nggak ada yang dari aparat kita, nggak ada yang merusak barang-barangnya. Nanti kalau misalnya Pak Ibu bantuan dari tim kita juga silakan, boleh Pak ya? Ya boleh Pak, boleh. Dari teman-teman dari UPP juga membantu, jadi nggak ada. Kami satu UPP, sebenarnya UPP bukan mau merusak, bukan mau ngambil barang-barang, justru mau mengembalikannya ke Bapak. Makasih banyak. Ya, terima kasih ya. Cuma sampai hari ini Pak Tiga nggak ada yang berkurang atau rusak ya? Belum. Nggak ada ya. Nah itu kami pengen. Karena kita pun jaga di luar. Ya. Ini jaga terus kan? Jaga Pak. Ya. Di luar kita Pak. Enggak, hari ini kemarin sudah komunikasi dengan yang apa namanya, yang nyewa lah ya, yang menyewa lokasi di Prisa ini tempat hiburan namanya apa namanya, Heaven Hell. Dan kemarin kita sudah komunikasi, alhamdulillah mereka bersedia untuk mengambil barang-barangnya. Jadi saya memastikan di sini kami pemerintah Kota Medan melalui Satpol PP membantu masyarakat kita yang menyewa di sini, untuk kita bantu untuk memindahkan barang-barangnya dengan suka hati, dengan sukarela. Tidak ada paksaan, kami juga berkomunikasi dengan mereka untuk melakukan pengosongan. Dan ini kami pemerintah Kota Medan dengan pihak yang menyewa ini sama-sama untuk mengosongkan. Sampai tenggang waktu kapan Pak untuk dibiarkan pengosongan ini? Tadi mereka minta waktu 1 minggu karena barangnya lumayan banyak ya, mulai dari ada TV, audio set, ada meja biliar, ada banyak tadi, dan yang apa namanya ya, perintilan-perintilan seperti gelas dan segala macam mereka minta waktu 1 minggu. Dan ini kita pastikan kami pemerintah Kota Medan melalui Satpol PP membantu dan memastikan kegiatan kemarin, kejadian yang kemarin tidak ada merusak sedikit pun. Pak. Ini bersih ya, kamu nanti ini kan? Iya, nanti bersih diletakkan semua Pak, sudah pengelola ya. Mereka minta waktu tadi saya bicarakan seminggu. Seminggu. Dan pasti tetap berjalan pasti. Siap. Ya, hari Minggu sore. Oh.